So what's up guys, selamat datang di Resep TV. Hari ini saya akan review salah satu produk dari Nintensus, keluaran terbaru dengan bukan keluaran terbaru, hanya saja dengan warna yang terbaru. Ada dua warna, yang hijau neon putih dan ada yang hitam juga. Nah, untuk seri ini HZ 1.5, seri pertama sudah sold out, ini seri kedua, warna ini dan warna hitam ini. Ini keren banget sih, saya pikir keren banget, keren banget, Nintendo keren banget. Jangan lupa check out di toko kita, namanya Rise Up Store. Jadi untuk bodat, berisik lagi itu motor. Nah, untuk model ini tersedia di marketplace Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, ada di toko kita namanya Rise Up Store, dan kita diskonnya paling gede. Jadi harganya sangat merakyat banget. Buat teman-teman yang mau lari dengan sepatu ini, jangan lupa check out di toko kita. Nah, sekarang kita akan mereview dari segi materialnya. Check it out. Oke, sekarang kita unboxing sepatunya. Nineten. Tara. HZ 1.5. Hijau neon, hitam putih. Oke. Kita akan review dari segi materialnya saja ya. Oke, kita akan cek materialnya apa saja. Nah, untuk sepatu ini sendiri, oke, kita lihat sekilas, tidak ada bedanya dengan 1.5 yang tahap kedua, yang pertama, yang kemarin. Ini hanya beda warna saja. Nah, paduan warnanya ini sangat eye-catching banget. Buat teman-teman yang suka warna hijau, ini cakep banget warnanya. Nah, untuk uppernya ini nyaman banget, dia dari Hyperweb, dan ini breathable. Oke, masih sama dengan yang 1.5 kemarin. Oke, secara umum dia flat, talinya flat lace, dia pakai flat lace, dia tidak elastis, tidak karet begitu. Terus di sini webbing, dia pakai tang, dia tidak slip on. Nah, untuk tangnya sendiri terbuat dari PU yang tipis, dan dia sangat nyaman banget di kaki, di bagian dalamnya ini. Terus di sini dikasih webbingnya, webbing tape untuk menahan sepatunya supaya tidak menahan lidahnya supaya tidak pergi ke kiri dan ke kanan. Oke. Okay. Nah, untuk hole-nya sendiri ada terdapat additional hole di sini untuk pelari sendiri. Jadi buat teman-teman yang pelari bisa pakai ini supaya sepatunya lebih fit ke kakinya. Oke. Okay. Nah, untuk demikian secara umum dia termasuk full rubber karena dia di sini full rubber. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian uppernya. Nah, uppernya ini sendiri terbuat dari polyester dengan breathable upper di sini. Ada pori-pori terkecil dan dia ini transparan. Transparan. Nah, ini nih, tipis banget, single mesh yang sangat nyaman untuk kaki saat lari. Nah, untuk di sini dikasih Hyperweb, di sini Hyperweb yang tanpa jahitan untuk memberikan struktur kepada polyesternya sendiri. Nah, untuk bagian sekelilingnya terbuat dari polyester. Nah, untuk di sini ada yang dikasih, kalau misalnya teman-teman lari saat malam hari, di sini ini bisa bercahaya. Oke, okay. Nah, untuk insole-nya sendiri, insole-nya masih pakai hexacast. Hexacast yaitu insole EPA yang berbentuk heksagonal, ada lubang-lubang kecil di sini, lubang-lubang gede di sini, berbentuk heksagonal, yang berfungsi untuk sebagai sirkulasi udara untuk mengurangi panas dari dalam sepatu. Nah, untuk asolnya sendiri, untuk asolnya ini midsole, ini yang ini bagian midsole
terbuat dari perpaduan antara eva dan karet. Jadi dia dilebur dan dipres menjadi satu midsole yang disebut dengan Airflexol. Oke, jadi ini tahan abrasi dan ini sangat elastis banget. Empuk dan elastis, tapi tahan abrasi, nggak gampang rusak. Nah, untuk outsole-nya sendiri terbuat dari rubber sole. Rubber sole ini tipis. Sengaja dikasih bentuknya beruas-beruas begini supaya dia lebih mencengkerang kepada medan kaki kita bertumpu atau berlari. Jadi buat teman-teman yang pelari, ini sangat rekomendasi banget. Ini untuk size-nya sendiri, dia ikut size real size sesuai dengan kaki Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman mau check out di Rise Up Store, di sana kita kasih konversi size-nya untuk insole-nya sendiri. Untuk insole, konversi insole untuk konversi size untuk insole-nya. Jadi teman-teman samakan saja panjang insole-nya dengan panjang kakinya. Bukan panjang outsole ya, tapi panjang insole yang di dalam. Jadi gampang banget buat belanja di toko kita. Untuk model ini sendiri masih tersedia di Rise Up Store. Jangan lupa, kita harga paling murah. Oke. Terima kasih, selamat berbelanja di Rise Up Store. Nah, buat kami sendiri sebagai pemilik Rise Up Store, kita lebih menyarankan teman-teman untuk belanja di Tokopedia dan Bukalapak, karena Tokopedia dan Bukalapak adalah buatan anak bangsa dan ini juga produk lokal. Jadi kita harus support buatan anak-anak bangsa, buatan lokal. Terima kasih. Salam olahraga.